السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala bahwa pagi dan siang ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya yang mulia ini, di salah satu taman surga dunia, di majelis ilmu, di sebaik-baik tempat, di sebaik-baik majelis. Mudah-mudahan semua kita yang hadir hari ini di majelis ini, termasuk orang-orang yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya rahmat dan kasih sayang, orang-orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya serta dinaungi oleh para malaikat, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan yang telah menunaikan amanah menyampaikan risalah, menasihati ummah, berjuang berjihad di jalan Allah, sehingga kita menikmati indahnya iman, indahnya Islam karena perjuangan dan pengorbanan beliau. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, hari ini kita akan berbicara satu cuplikan
dari peristiwa besar dalam perjalanan hidup orang yang paling kita cintai, bahkan yang wajib kita cintai melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapak kita, melebihi cinta kita kepada istri dan anak-anak kita, bahkan wajib kita mencintainya melebihi cinta kita kepada diri kita sekalipun. Yaitu Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, mari kita jaga adab. Kita simak dan kita dengar baik-baik. Karena beliau adalah nabi kita yang mulia, orang yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, di yaumil mahsyar, saat kita, saya, anda semua dan seluruh manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, saat matahari didekatkan kepada kepala manusia. Ketika itu manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam, lalu mereka berkata, ya Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, apakah engkau tidak melihat keadaan kami hari ini? Ketika itu matahari didekatkan kepada kepala manusia, kita dikumpulkan di yaumil mahsyar tanpa beralas kaki, tanpa sehelai benang pun, tidak ada makan dan minum, semua ketakutan, apalagi tatkala neraka jahanam diperlihatkan. Hari itu mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, kata manusia, dan engkau, aku, kita semua ada di antara manusia itu, tidakkah engkau melihat keadaan kami hari ini? Tidakkah engkau bisa berdoa kepada Allah meminta syafaat untuk kami? Maka Nabi Adam alaihi salam i'tizar, menyampaikan alasannya bahwa dia pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan dia takut kepada Allah. Lalu dia berkata, sungguh hari ini laqad ghadiba rabbi yawman lam yaghdab mithlahu aw ba'dahu khattun. Hari ini Tuhanku, Rabbku marah, murka, dan dia tidak pernah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Nafsi, nafsi, aku takut terhadap diriku, aku takut terhadap diriku, aku pernah melanggar larangannya, aku tidak bisa memberikan syafaat untuk kalian, silakan temui Nabi Nuh. Maka manusia berbondong-bondong menemui Nabi Nuh. Kita ada di tengah-tengah manusia itu, semua ketakutan, cemas, datang kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah kepada manusia, tidakkah engkau melihat keadaan dan kondisi kami di mahsyar ini, di padang mahsyar ini? Mintalah doa kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah syafaat untuk kami. Apa kata Nabi Nuh? Aku dahulu punya doa, dan doaku itu telah aku panjatkan kepada Allah untuk kaumku. Aku tidak berani, aku takut. Hari ini Rabbku murka dengan kemurkaan yang tidak pernah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Nafsi, nafsi, aku takut terhadap diriku, aku takut terhadap diriku. Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim. Maka manusia berbondong-bondong pergi pula kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak sanggup memberikan syafaat. Lalu diperintahkan pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak sanggup.
Lalu Nabi Musa memerintahkan pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak sanggup. Perhatikan, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, siapa mereka? Para penghulu, para mereka adalah penghulu-penghulu para nabi. Para nabi yang paling mulia, ulil azmi dari rasul. Mereka semua tidak sanggup, takut. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Idhhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jangan lupa selawat, wahai saudaraku. Hari ini kita bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok paling mulia yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Pergi manusia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ala tarau ma nahnu fi? Ala tarau ma nahnu fi? Tidakkah engkau melihat kondisi dan keadaan kami hari ini? Ala tad'ullaha lana? Ala tashfi' lana? Bisakah engkau bermohon kepada Allah memintakan syafaat untuk kami?" Ketika itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza li, ini adalah hakku. Ini adalah hakku yang diberikan oleh Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi menemui Allah, lalu sujud di bawah arsy-Nya, di bawah arsy Allah, tersungkur sujud. Allah ilhamkan kepadanya doa-doa dan zikir-zikir yang belum pernah Allah ilhamkan kepada manusia selainnya sebelum itu. Sampai masa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah perintahkan Rasulullah mengangkat kepalanya, "Ya Muhammad." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' rasak," angkat kepalamu, bangkit dari sujud. "Sal tu'ta," mintalah sesuatu pasti diberikan. Mintalah syafaat, engkau diizinkan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Ya Allah. Di saat para nabi lain tidak berani, bahkan mereka mengatakan, "Diriku, diriku," Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat umatnya, ingat kita, ingat Anda, wahai saudara-saudariku. Di saat-saat yang dahsyat dan mengerikan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan diri Anda? Bagaimana dengan engkau? Adakah engkau mengingat nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga engkau selalu berusaha untuk meneladaninya? Hari ini kita akan berbicara, bercerita, berkisah untuk mengambil ibrah, pelajaran, keteladanan tentang detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar yang menimpa umat Islam. Dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, terputus wahyu dari langit, terbuka fitnah, fitnah dunia, fitnah syahwat, dan juga fitnah syubhat. Dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat hari kiamat. Membaca, mempelajari kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan meningkatkan cinta kita kepadanya, menumbuhkan kerinduan kita untuk bertemu dan berkumpul dengannya, memotivasi kita mencontoh dan meneladaninya, memegang teguh petunjuknya, memperjuangkan agamanya. Ini tujuan kita berkisah tentang terputusnya wahyu dari langit atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, kita mulai kisah kita dari haji wada. Al-wada artinya perpisahan. Karena haji wada itu menjadi tanda-tanda sudah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada di padang Arafah di hari Jumat, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, turun firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ma'idah, bunyinya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Artinya, hari ini kata Allah telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku sempurnakan atas kalian ni'matku, dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala mengetahui turunnya ayat ini dan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, beliau pun menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke dia, ma yubkika ya Abu Bakrin, kenapa engkau menangis hai Abu Bakar? Qal, Abu Bakar menjawab, hadza na'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini berita duka. Berita duka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar duka. Ayat ini menjelaskan bahwa agama telah sempurna. Kalau agama telah sempurna, berarti tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti sudah dekat perpisahan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yang faqih, yang faham, dia langsung faham ayat ini tanda-tanda sudah dekat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ayat yang mulia ini ayat yang dicemburui oleh orang-orang Yahudi. Datang orang Yahudi kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, lalu mereka berkata, ada satu ayat di dalam kitab kalian, kalau seandainya ayat itu turun pada kami, akan kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Ini dia ayatnya. Orang Yahudi cemburu karena hanya Islam agama yang disempurnakan oleh Allah. Islam nikmat kita yang paling agung diberikan oleh Allah. Islam agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan demikian agama sempurna. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahlul Madinah, mengomentari ayat yang mulia ini. Beliau pun berkata, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينَ لَمْ يَكُنِ الْيَوْمَ دِينَ. Dengan turunnya ayat ini yang menunjukkan sempurnanya Islam, maka perkara-perkara apa saja di zaman Nabi, yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, memungkinkan beliau untuk melakukannya dalam urusan agama. Tapi ternyata beliau tidak lakukan, maka itu tidak termasuk bagian agama, karena sudah sempurna. Maka tidak perlu agama ini ditambah-tambah, apalagi dikurangi.
saja perkara yang kita butuhkan untuk masuk surga pasti sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, sekecil apapun, pasti juga sudah diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sempurna agama ini. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari haji wada. Mulai beliau merasakan sakit. Waktu itu beliau pulang malam hari, pulang dari Baqi, ziarah di Baqi. Sampai di rumah, Aisyah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kepalaku sakit ya Rasulullah, wa ra'sah." Apa kata Rasulullah? "Aku juga wahai Aisyah, kepalaku sakit." Semenjak itu mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. 9 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ayat yang terakhir. Turun ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian kepada satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap jiwa akan diberi balasan terhadap apa yang telah dia perbuat, dan tidak seorang pun mereka dizalimi. Ayat ini juga menjadi tanda-tanda sudah dekat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Beliau mulai demam. Dan terasa oleh beliau sakit bekas racun orang Yahudi. Karena beliau sebelum wafat ketika perang Khaybar pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Beliau tidak sempat makan, baru digigit. Digigit, lalu Allah beritahukan ada racun di situ. Maka Rasulullah muntah, buang dan muntahkan. Tapi saking dahsyatnya, kuatnya racun itu berpengaruh di gusi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan itu menjadi sebab, salah satu sebab beliau sakit di akhir hayatnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan beliau mati syahid karena sakit diracun oleh wanita Yahudi. Di kisah ini ada sedikit pelajaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata diracun oleh orang Yahudi. Apa pelajarannya? Berarti Nabi Muhammad tidak tahu perkara yang gaib. Bapak saya rahimahullah dulu seorang dukun. Dulu sebelum dia tobat, ada jimatnya cincin anti racun. Kalau di gelas ini ada racun, kata dia, saya enggak percaya dari dulu. Dia pegang, berubah warna. Wah, ini racun. Pecah gelasnya nanti, kata dia. Tapi saya enggak percaya, itu syirik. Enggak ada yang bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja enggak tahu. Diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi daging kambing kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihidangkan, beliau makan karena beliau enggak tahu perkara yang haid. Beliau enggak tahu itu diracun atau tidaknya. Beliau santap. Kalau bukan Allah yang memberitahu, beliau tidak tahu. Bahkan sahabat yang di depan beliau, beberapa orang meninggal, wafat karena termakan. Bayangkan, Nabi yang wahyu itu turun kepada dia, Jibril bolak-balik menyampaikan wahyu kepada dia, tidak tahu perkara yang gaib. Kalaulah ada
manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku tahu yang gaib, itu hanyalah kedustaan, kebohongan, bahkan bisa jatuh kepada syirik. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, kata Allah. Di dalam surah Al-A'raf, Allah perintahkan Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia, "Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani su'." Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada manusia, kalaulah aku ini tahu perkara yang gaib, niscaya aku lebih giat, lebih banyak lagi melakukan kebaikan, dan tidak akan ada keburukan yang menimpa diriku. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh orang Yahudi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di medan perang. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun oleh orang Yahudi. Beliau tidak tahu perkara yang gaib kecuali sebatas yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku ingin menziarahi syuhada Uhud." Apa? Beliau ingin ziarah para sahabat yang meninggal di medan perang Uhud. Menziarahi pemakaman sahabat atau syuhada Uhud itu sunnah. Nabi sering ziarah ke Uhud untuk mengucapkan salam kepada para sahabat yang di sana, yang dimakamkan di medan perang Uhud, dan mendoakan mereka. Beberapa hari sebelum wafat, beliau pergi ke sana ditemani oleh beberapa orang sahabat. Beliau berkunjung. Sampai di pemakaman syuhada Uhud, beliau pun mengucapkan salam. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Antum as-sabiqun. Kalian orang-orang yang lebih dulu dari kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Wa inni bikum insyaallah lahik. Perhatikan ini, Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya aku akan segera menyusul kalian. Sahabat yang hadir dengar semua, tapi mereka belum paham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat. Kemudian beliau pulang. Di perjalanan pulang beliau menangis. Sahabat melihat, kenapa Rasulullah menangis? Maka mereka bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah sallallahu alaihi nabi? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa yang membuatmu sedih? Apa yang telah membuatmu meneteskan air mata?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ishtaqtu li ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa gerangan saudara-saudara Nabi? Siapa gerangan saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukannya? Sampai beliau meneteskan air mata karena rindu. Saudariku, pernahkah engkau rindu kepada anakmu yang engkau kirim belajar mungkin di pondok pesantren atau di satu tempat? Engkau rindu, sudah lama tidak bertemu atau menghubunginya. Air mata tidak terasa menetes. Pernahkah engkau berpisah dengan orang-orang yang engkau cintai dalam waktu yang sekian lama, lalu ada kerinduan di hatimu, akhirnya engkau menangis karena rindu? Nah, Rasul rindu kepada saudara-saudaranya. Siapa gerangan? Dengar, simak. Buka hati sebelum membuka telinga. Sahabat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami
kami ini ikhwanmu? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat pun menjawab, Rasulullah menjawab, la, bal antum ashabi. Tidak, kalian ini sahabat-sahabatku. Lantas siapa ikhwannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengar ini. Amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku, faqaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa la yarawni. Adapun saudara-saudaraku adalah kaum-kaum, orang-orang yang datang sesudahku, dia beriman kepadaku sekalipun mereka tidak pernah melihatku. Ya Allah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada orang-orang yang datang sesudahnya, rindu kepada pengikut-pengikut yang datang sesudahnya, tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah melihatnya, tetapi mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apakah termasuk kita dalam golongan ini? Layakkah kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benarkah kita benar-benar mewujudkan keimanan kepadanya sehingga layak kita dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah rindu beliau berbalas dengan rindu kita kepadanya? Ya Allah, tanya harimu, tanya kehidupanmu, adakah pernah engkau duduk merenung teringat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu membuncah kerinduan di dadamu, engkau ingin bertemu dengannya? Ataukah para pemuda-pemuda kita kerinduannya kepada wanita-wanita yang dia cintai padahal belum halal bagi dia lebih besar daripada kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kerinduan kepada syahwat kita lebih besar daripada kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak, wahai saudaraku, jangan sia-siakan kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hari menjelang wafat. Beliau wafat hari apa? Hari Senin. Tiga hari, Ahad, Sabtu, Jumat. Ahad, Sabtu, Jumat. Tiga hari sebelum itu berarti Kamis, sekitar Kamis. Ya. Tiga atau empat hari sebelum wafat, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, semakin parah, sehingga beliau tidak kuat lagi berjalan, hanya berbaring di tempat tidur. Ketika itu beliau di rumah Maimunah radhiyallahu anha, salah seorang istrinya. Karena selama sakit beliau masih tetap tinggal berganti di rumah-rumah istri beliau. Hari ini di rumah si fulana istrinya, besok begini. Nah, hari itu di rumah Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, ijma'u zaujati, kumpulkan istri-istriku. Sallallahu ala nabi wa radiyallahu an zaujatihi. Salawat atas nabi dan semoga Allah ridha kepada istri-istrinya. Lalu dikumpulkanlah istri-istrinya, semuanya berkumpul datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, apakah kalian mengizinkan aku untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah, istri beliau yang paling dia cintai,
Beliau ketika sakit semakin parah, ingin dirawat di rumah Aisyah. Tetapi istri yang lain juga punya hak. Makanya beliau meminta keridhaan istri-istrinya yang lain. Subhanallah. Apakah kalian mengizinkan aku untuk dirawat di rumah Aisyah? Maka semuanya menjawab, "Adzanna laka ya Rasulullah." Kami mengizinkanmu ya Rasulullah. Kami ridho engkau dirawat di rumah Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha bangkit berdiri untuk pergi ke kamar atau ke rumah Aisyah. Ternyata beliau tidak sanggup berdiri saking parahnya sakit ketika itu. Beliau tidak sanggup berdiri. Datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama Al-Fadl ibnu Abbas, dua orang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua menggandeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebelah Ali, di sebelah lagi Al-Fadl. Mereka gandeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berjalan dari rumah Maimunah menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sahabat sudah berhari-hari tidak melihat beliau karena beliau tidak keluar dari rumah. Ke masjid pun tidak sanggup karena sakit yang parah. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Maimunah, dipopong atau digandeng oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl ibnu Abbas, kaki beliau gontai, lemah, tertatih-tatih. Sahabat melihat itu, semuanya berkumpul. Lalu mereka bertanya-tanya, "Mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasulullah? Ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mulailah manusia berkumpul di masjid, semuanya kumpul di masjid. Penuh masjid Nabi itu dengan para sahabat. Dan Nabi berjalan terus menuju rumah Aisyah. Pandangan mata para sahabat mengikuti beliau sampai beliau masuk ke dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lalu terdengarlah isak tangis para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW, ketika itu sahabat menangis semuanya melihat kondisi dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedih. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercucuran keringat karena panasnya sangat tinggi. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Seumur hidupku ana bi umri, tidak pernah aku melihat seseorang yang keringatnya seperti ini, sederas ini, bercucur keringat." Beliau pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau gunakan telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeka keringat yang bercucuran itu. Dan beliau jelaskan kenapa beliau tidak pakai tangan dia sendiri, karena tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabu wa akramu, lebih baik dan lebih mulia. Karena itu dipegangnya tangan Rasulullah, digunakannya untuk menyeka keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercucuran, karena beliau memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring di dekat tempat tidur, ada cangkir berisi air putih. Sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air lalu membasuh wajahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ucapan, "La ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. La ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. La ilaha illallah," kata beliau, "sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya," sakaratul maut. "Sesungguhnya kematian itu adalah sakaratnya," ada sakaratnya, sakaratul maut.
Begitu beratnya ujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah dan Habibnya, demikian menghadapi sekarat, berat, sakit, apakah Anda sudah siap untuk itu? Apa bekal kita? Apa yang kita siapkan untuk saat-saat sekarat itu? Sanggupkah kita mengucapkan la ilaha illallah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Terdengar ucapan Rasulullah itu di masjid, suaranya terdengar sampai keluar. Sahabat pun menangis sehingga hiruk pikuk masjid itu dengan tangisan kaum muslimin. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangisan para sahabat. Beliau pun bertanya kepada Aisyah, "Ma hadza? Suara apa ini?" Aisyah menjawab, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sang kekasih, innan nasa yakhafuna alaika." Sesungguhnya manusia semua mencemaskanmu, mengkhawatirkan kondisi dan keadaanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ihmiluni ilaihim." Bawa aku menemui mereka. Maka Rasulullah berusaha bangkit dari tempat tidurnya, tapi beliau tidak sanggup. Tidak ada lagi tenaga beliau. Lalu diambilkan air. Kemudian beliau berwudu, membasahi wajahnya dan anggota tubuh, anggota wudunya. Lalu disiramkan di atas kepalanya. Beliau siramkan air di atas kepalanya. Beliau sadar. Kemudian beliau berusaha bangkit, dibantu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau digandeng menuju mimbar. Lalu perlahan langkah beliau menaiki mimbar. Itulah terakhir kali beliau menaiki mimbar. Itulah khutbah terakhir beliau di hadapan kaum muslimin. Mimbar yang selama ini menjadi saksi beliau mengajar, berdakwah, berkhutbah, menyampaikan tauhid, menyampaikan agama, wahyu-wahyu Allah kepada manusia, menjadi saksi peristiwa tersebut. Beliau berdiri di atas mimbarnya, dan yang terakhir beliau ucapkan ketika itu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang berkumpul, kaum muslimin yang semuanya menangis, beliau berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia, ka'annakum takhafuna alayya." Agaknya kalian mencemaskan keadaanku, sepertinya kalian mengkhawatirkanku, kalian takut dengan keadaanku. Semuanya menjawab, "Na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ayuhan nas, mau'idukum ma'i laysa dunya." Pertemuan kita bukan di dunia. "Mau'idukum ma'i indal haud." Wahai manusia, pertemuan perjumpaan kita kelak di telaga, di yaumil mahsyar. Aku akan menunggu kalian di telaga. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian wahai kaum muslimin, apa itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Telaga yang sangat luas seluas langit, dengan cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya di sana. Lalu beliau ambil cangkir itu. Beliau mengambil air dari telaganya dan beliau ulurkan kepada setiap umatnya. Allahu Akbar. Barang siapa yang menerima uluran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, lalu minum dari air telaga tersebut, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Kelak wahai saudaraku,
umatnya berbondong-bondong menuju telaga itu. Setelah dihisab, mereka semuanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ada nanti segolongan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menuju telaga hendak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diusir oleh para malaikat, diusir menjauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat tersebut lalu berkata, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku, kenapa mereka diusir? Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu ma ahdathu ba'dak, apa yang telah mereka perbuat sesudahmu. Mereka itu membuat ajaran-ajaran baru, mereka itu banyak berbuat maksiat, mereka itu berbuat kerusakan di dalam agamamu, mereka itu merubah-rubah agamamu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, suhkan, suhkan, merugi dan celaka liman baddala dini, bagi orang-orang yang merubah-rubah agamaku. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diterima oleh Nabi di telaga tersebut dan berhak mendapatkan syafaat darinya. Dengan apa wahai saudara-saudariku? Dengan mempelajari petunjuk beliau, sunnah beliau, ajaran beliau, pelajari, pegang teguh, amalkan, perjuangkan. Itu kelak insya Allah akan membuat kita berhak untuk bertemu dengan beliau di telaganya. Kita lanjutkan. Nabi berkata kepada para sahabat, sesungguhnya tempat pertemuan kita, kalian denganku kelak adalah di telaga. Wallahi, kata beliau, demi Allah, walaka'anni anturu ilaihi min maqami hadha, demi Allah, sekarang ini dari tempat berdiri ini aku melihat telagaku itu. Ayuhan nas, wahai manusia, ayuhan nas, mal faqru akhsha alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbah terakhirnya, wahai manusia, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakinni akhsha alaikum ad-dunya, tetapi yang paling aku takutkan atas kalian adalah dunia. Anta tanafasuha kama tanafasaha alladhina min qablikum, aku takut kalian berlomba-lomba memperebutkan dunia seperti orang-orang sebelum kalian dahulu memperebutkan dunia. Fatulikum kama ahlakathum, lalu dunia menghancurkan kalian sebagaimana dahulu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Simak wahai saudaraku, nasihat Nabi kita yang mulia ini, dunia ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merusak umatnya kelak ketika dunia ini dibuka oleh Allah, dimudahkan dan dilapangkan bagi umatnya. Rasulullah khawatir umatnya akan berlomba-lomba mengejar dunia sehingga tidak peduli lagi halal dan haram, sehingga jauh dari agama, sehingga lupa perintah-perintah dan larangan Allah karena syahwat dunia. Ini yang dikhawatirkan. Lihatlah realita kehidupan umat Islam hari ini, bagaimana syahwat dunia membius tidak sedikit kaum muslimin sehingga mereka lalai dan lengah dengan perhiasan dunia ini. Waktu, pikiran, tenaga, usia, hampir semuanya dikerahkan untuk mendapatkan dunia yang fana ini.
kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kemudian Nabi SAW melanjutkan, wahai manusia, ayuhan nas, Allaha Allaha bisalah, Allaha Allaha bisalah. Rasulullah mengingatkan mereka, ingatlah kalian kepada Allah, aku ingatkan kalian kepada Allah, jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Sebelum beliau wafat, beliau mengingatkan umatnya agar menjaga salat ini. Karena kalau sudah salat disia-siakan, maka akan semakin mudah syahwat menguasai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka generasi silih berganti yang menyia-nyiakan ibadah salat, sehingga akhirnya mereka mengikuti syahwat, maka niscaya mereka akan mendapatkan kesengsaraan, niscaya mereka akan tersesat, niscaya mereka akan menyimpang. Kalaulah syahwat dunia bergabung dengan ditinggalkannya, dilalaikannya ibadah salat, habis sudah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Beliau ulang-ulang begitu pentingnya salat, karena dia adalah tiang agama, pembatas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran. Kemudian beliau melanjutkan, ayuhan nas, ittaqullaha fin nisa, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Hah, lihat, perhatikan bagaimana Rasulullah memperhatikan hak para wanita muslimah. Inilah dia agama kita. Sehingga menjelang wafat beliau, setelah beliau perintahkan manusia menjaga salat, beliau perintahkan manusia menjaga hak-hak para wanita. Allahu Akbar. Saudariku wanita muslimah, bersyukur kalian menjadi wanita muslimah, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi Muhammad mengangkat derajat dan harakat kalian. Beliau perintahkan laki-laki untuk menjaga kalian, mengayomi kalian, memberikan hak-hak kalian. Subhanallah. Agama mana lagi yang seperti ini? Alangkah indah dan sempurnanya agama kita ini. Namun ada juga wanita yang tidak mengerti ini, karena tidak pernah belajar mengkaji agamanya, lalu merasa agama Islam berat sebelah, agama Islam menzalimi wanita, lalu mereka menuntut hak-hak mereka, ingin disamakan dengan laki-laki. Subhanallah. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini. Maka sebenarnya wanita muslimah, kalau dia betul-betul paham agama, lalu menjalankan agamanya, berpegang teguh dengan agamanya, bertakwa kepada Allah, maka di sisi Allah sama. Bahkan bisa jadi seorang wanita lebih mulia dari ribuan manusia, ribuan kaum pria. Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Khadijah, Maryam, Asia, istri Fir'aun, wanita-wanita mulia yang mengalahkan jutaan kaum pria karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, melanjutkan, usikum bin nisa'i khaira, aku wasiatkan kalian agar memperlakukan wanita dengan baik. Kemudian beliau melanjutkan, ayuhan nas, wahai manusia, inna abdan khayyarahu Allahu bainad dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Rasulullah melanjutkan,
Wahai manusia, ada seorang hamba Allah, Allah perintahkan dia memilih antara tetap hidup di dunia atau mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Ketika itu tidak ada seorang pun sahabat yang paham bahwa hamba yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud hamba yang disuruh memilih antara hidup di dunia atau bertemu dengan Allah adalah beliau. Beliau bercerita tentang dirinya. Tidak ada yang paham kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala Abu Bakar mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, ada seorang hamba diperintahkan oleh Allah untuk memilih antara dunia dan akhirat, lalu dia memilih akhirat, lalu dia memilih bertemu dengan Rabbnya, pecahlah tangis Abu Bakar. Beliau menangis terisak-isak. Kemudian beliau berkata, memotong khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis terisak-isak. Abu Bakar berkata, fadainaka bi abaina ya Rasulullah, fadainaka bi ummahatina ya Rasulullah, ayah-ayah kami sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah, ibu kami tebusan untukmu ya Rasulullah, fadainaka bi auladina ya Rasulullah, anak-anak kami tebusan untukmu ya Rasulullah, fadainaka bi aswajina ya Rasulullah, istri-istri kami tebusan untukmu ya Rasulullah, fadainaka bi amwalina ya Rasulullah, harta benda kami tebusan untukmu ya Rasulullah. Dia ulang-ulang perkataan itu karena dia paham Rasulullah akan wafat. Kalaulah bisa ditebus dengan ayah ibu kita, kalaulah bisa ditebus dengan anak istri kita, kalaulah bisa ditebus dengan harta benda kita, ingin rasanya kita tebus diri Rasulullah agar tidak wafat. Begitu maksud Abu Bakar. Semua yang hadir heran, semuanya menoleh kepada Abu Bakar. Apa kata mereka? Ada apa dengan orang tua ini? Kenapa dia memotong khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka heran. Apa ada apa dengan Abu Bakar ini? Menangis lalu memotong khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Abu Bakar orang yang paling cinta, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling berilmu, karena itu beliau paling paham di antara para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ayuhan nas, fama minkum min ahadin kana lahu indana min fadlin illa kafa'nahu bih illa Abu Bakrin falam astati mukafa'atah fataraktu mukafa'atahu ila Allah azza wa jal. Hai manusia, semua orang-orang yang berjasa kepada kami sudah kami balas jasanya kecuali Abu Bakar. Aku tidak sanggup membalas jasanya dan aku serahkan kepada Allah untuk membalas jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling mulia, paling utama, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Bagaimana tidak, wahai saudaraku? Abu Bakar yang sedari awal Islam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkorban dengan dirinya, berkorban dengan beliau, melanjutkan, kullul abwab ila al-masjid tusaddu illa babu Abi Bakrin la yusaddu abadan. Semua rumah-rumah yang pintunya menghadap masjidku harus ditutup selama-lamanya kecuali pintu rumah Abu Bakar, tidak boleh ditutup selama-lamanya. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu
rumah-rumah sahabat mengelilingi masjid Nabi. Pintu mereka menghadap ke masjid Nabi. Termasuk Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan semua pintu tutup kecuali pintu rumah Abu Bakar boleh menghadap masjid. Para ulama menjelaskan sebenarnya ini adalah isyarat bahwa Rasulullah sudah mengisyaratkan pengganti sesudah beliau adalah Abu Bakar. Karena rumah Rasulullah menghadap masjid pintunya. Dan juga itu untuk memudahkan karena dia sebagai pemimpin, dia imam yang memimpin sholat dan memimpin semuanya, sehingga memudahkan beliau ke masjid. Itu sudah isyarat. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan para sahabat. Setelah selesai mendoakan para sahabat, beliau berkata, arakumullah, hafizakumullah, nasarakumullah, ayyadakumullah, hafizakumullah, wahai kaum muslimin, wahai sahabatku, sampai bertemu. Semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah menolong kalian, semoga Allah meneguhkan kalian, semoga Allah menguatkan kalian, semoga Allah menjaga kalian. Kemudian sebelum turun dari mimbar, beliau berkata, ayuhan nas, iqra'u minni salam ala man tabi'ani min ummati ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sampaikan salamku kepada siapapun yang mengikutiku sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Begitu kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sementara kita masih bakhil, masih pelit untuk mengucapkan salawat dan salam kaum muslimin dan muslimat. Turun dari mimbar, beliau kembali dibawa ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Sejak itu beliau tidak ada lagi keluar dari kamarnya sampai wafat, karena semakin parah, semakin keras sakit beliau sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafat, beliau terbaring di tempat tidurnya sallallahu ala nabi. Masuklah Abdurrahman bin Abi Bakrin, ipar beliau, saudara Aisyah, putra Abu Bakar. Ketika Abdurrahman bin Abi Bakar masuk menemui beliau, masuk ke kamar Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar sedang memegang siwak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menatap siwak tersebut. Ditatapnya siwak yang di tangan Abdurrahman itu. Tapi beliau tidak sanggup berucap karena sudah sangat lemah. Beliau hanya melihat saja. Apa kata Aisyah? Fafahimtu min nazarati ainaihi annahu yuridu siwak. Dari pandangan matanya aku paham bahwa beliau menginginkan siwak. Begitu para istri, istri yang salihah, istri yang peduli kepada suami, hanya dengan melihat pandangan mata suami paham dia apa yang diinginkan oleh suaminya. Tapi istri zaman sekarang ini payah. Bukan semuanya, sebagian. Sudah payah istrinya, suaminya mengode-ngode dengan matanya, enggak juga ngerti apa yang diinginkan oleh suaminya. Sibuk juga dengan handphonenya. Inilah dia, dibukakan dunia untuk wanita yang ditakutkan oleh Rasulullah, dunia untuk umatnya. Sekarang wanita tidak lagi peka, bukan semua ya, terhadap pandangan bahasa-bahasa mata suaminya. Begitu juga sebaliknya. Allah musta'an. Maka Aisyah mengambil siwak yang ada di tangan Abdurrahman itu. Lalu Aisyah bersiwak dulu dengan dirinya. Dia pakai dulu bersiwak dan dikunyah-kunyahnya untuk melunakkan ujung siwak itu, biar lunak. Dikunyah-kunyah oleh Aisyah dan dipakainya. Jadi dia kunyah-kunyah, dia lunakkan.
Setelah selesai sudah lunak ujungnya, dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bersiwak. Lihat kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan. Itu keteladanan kita. Beliau menjaga kebersihan sampai menjelang wafatnya beliau bersuci bersiwak. Seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa beliau ingin bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan memang bersih. Siwa diridhoi oleh Rabb dan juga mensucikan mulut kita. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, dengan demikian apa kata Aisyah, Allah berikan kepadaku beberapa keutamaan, diantaranya Allah kumpulkan air liurku dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang terakhir masuk ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siwak itu, tentu bercampur dengan air liur Aisyah yang mengunyahnya, melunakkannya. Apa kata Aisyah, kana min fadli rabbi, di antara anugerah Allah kepadaku, jama'a annahu jama'a baina riqi wa riqin nabi, bahwa Allah gabungkan air liurku dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla an yamut, sebelum beliau wafat. Setelah itu masuklah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an Fatimah, pemimpin wanita di surga. Masuk dia, putri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk, saat melihat ayahnya, beliau pun menangis. Kenapa beliau menangis? Karena kebiasaannya setiap kali Fatimah datang, pasti Rasulullah berdiri menyongsongnya, disambutnya putrinya dan dikecupnya keningnya, putri kesayangannya. Kali ini Rasulullah hanya terbaring menatapnya. Maka sedih Fatimah, maka Fatimah menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, udni minni ya Fatimah, mendekatlah kepadaku Fatimah, mendekatlah kepadaku. Maka Fatimah pun mendekatkan kepalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik di telinga Fatimah. Maka semakin keras tangis Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Udni minni ya Fatimah, sini, mendekatlah kepadaku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik sekali lagi kepada Fatimah. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Bisikan yang pertama Fatimah menangis. Bisikan yang kedua Fatimah tertawa. Enggak ada yang tahu apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Apa yang telah dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu?" Fatimah menjawab, "Bisikan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hari ini aku akan wafat. Kata beliau, ya Fatimah, inni mayyitun al-layla, wahai anakku Fatimah, hari ini aku akan wafat. Maka aku menangis. Tatkala beliau melihat tangisku, beliau berkata, sini. Lalu beliau membisikkan kepadaku, engkau hai Fatimah adalah keluargaku yang paling pertama menyusulku. Maka ketika itu pun aku menangis senang, aku pun tertawa bahagia, karena aku adalah orang yang pertama menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akhriju min indi bil bait man indi bil bait, keluarkan semua orang yang ada di dalam rumah ini kecuali Aisyah. Rasulullah perintahkan suruh keluar semuanya, bahkan putrinya pun ikut keluar. Hanya Aisyah yang diizinkan bersama beliau. Keluarkan semua orang
yang ada dalam rumah ini. Maka keluar semuanya, semua menunggu di luar, di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Mendekatlah engkau hai Aisyah." Sini mendekat. Kemudian Aisyah mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintainya ini. Lalu disandarkannya kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dadanya. Di pangkunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring dan kepalanya di atas dada Rasul, di dada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengacungkan jarinya ke langit seraya berkata, "Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la." Akan tetapi aku memilih ar-rafiqil a'la, teman di tempat yang tinggi, teman di tempat yang maha tinggi. Apa kata Aisyah? Aku pun tahu beliau sedang diperintahkan untuk memilih, dan beliau memilih untuk bertemu dengan Allah, berkumpul dengan saudara-saudaranya para nabi dan rasul. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Datanglah malaikat Jibril masuk ke dalam rumah itu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, malakul maut bil bab wa yasta'dhin an yadkhul 'alayka wa mastazana min ahadin qablak." Hai Rasulullah, malaikat maut sedang berdiri di depan pintu dan dia minta izin untuk menemuimu. Belum pernah malaikat maut meminta izin menemui seorang pun selama ini kecuali kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Izinkan dia masuk wahai Jibril." Fadakhala malakul maut, maka masuklah malaikat maut. Ia pun mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atasmu hai Rasulullah. Arsalani Allah, Allah mengirimku kepadamu, Allah mengutusku kepadamu hai Rasulullah, agar engkau memilih bainal baqa'i fid dunya wa baina an talhaq billah, agar engkau memilih untuk tetap tinggal di dunia atau segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la." Akan tetapi aku memilih untuk bertemu dengan Allah. Aku memilih bertemu dengan Allah di tempat yang maha tinggi. Maka berdirilah malaikat maut di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kelak dia akan berdiri juga di atas kepalamu, di atas kepala kita semuanya. Lalu malaikat maut pun berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang mulia, ayyatuhar ruhu tayyibah, ruhu Muhammad ibni Abdullah, ruhnya Nabi Muhammad bin Abdullah, ukhruji, keluarlah engkau menemui keriduan dari Allah, ila ridallah wa ridwanin wa rabbin radin ghairi ghadban." Keluarlah engkau menemui keriduan kepada keriduan Allah, bertemu Rabbmu yang ridho dan tidak murka. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengacungkan jari telunjuknya ke langit seraya mengucapkan, "Balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la." Pelan-pelan, apa kata Aisyah, lalu jatuhlah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepalanya terasa berat di atas dadaku. Maka tahulah aku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terputus wahyu. Apa kata Aisyah? "Ma adri ma af'al." Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Begitu beratnya hantaman musibah yang menimpa dirinya, orang yang dicintainya wafat di atas pangkuannya, di hadapannya, dan dia melihat langsung bagaimana wafatnya. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan.
Lalu Aisyah meletakkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dadanya. Lalu beliau berlari keluar dari kamarnya menuju masjid, di mana para kaum muslimin, para sahabat berkumpul. Lalu beliau pun berteriak, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah wafat, Rasulullah telah wafat." Maka pecahlah isak tangis kaum muslimin di masjid. Heboh. Ali bin Abi Thalib langsung jatuh lemas terduduk. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Utsman bin Affan bingung, menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak tahu lagi apa yang dilakukannya. Umar bin Khattab pun kaget, lalu berdiri beliau, lalu beliau mengancam siapa saja yang mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, aku akan pancung. Beliau tidak mati. Beliau hanya pergi menemui Rabbnya seperti Nabi Musa menemui Rabbnya, dan beliau akan kembali lagi. Karena beratnya beban musibah, mereka tidak menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling tabah, orang yang paling kuat ketika itu. Beliau datang, lalu beliau memerintahkan Abu Bakar, Umar untuk duduk. Ya Umar, ijlis, Umar duduk. Umar tidak mau duduk, dia masih berceloteh, dia masih berbicara. Abu Bakar masuk ke dalam rumah Aisyah, lalu dilihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Lalu dia cium kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan, tibta hayyan wa tibta mayyitan." Alangkah eloknya, alangkah baiknya engkau ketika hidup, dan alangkah baiknya engkau setelah wafat, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau keluar ke masjid, beliau perintahkan Umar untuk duduk, Umar tidak mau. Lalu beliau berkata kepada manusia yang kalut, yang panik, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. "Wa man kana ya'budu Allah," dan barang siapa yang menyembah Allah, "fa inna Allah baqin hayyun la yamut," maka Allah maha kekal, maha hidup dan tidak pernah mati. Maka tersadarlah Umar, dia pun gemetar, lemas, sadar mendengar ayat tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar wafat. Dan itu adalah hari yang paling kelam dalam sejarah kota Madinah. Sebagaimana saat Nabi datang sallallahu alaihi wasallam hijrah, hari yang paling terang benderang, saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saat yang paling kelam, musibah yang sangat besar. Dengan wafatnya beliau terputus wahyu, terbuka pintu-pintu keburukan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di terakhir, setelah kita mendengarkan kisah ini, ada beberapa perkara, beberapa poin yang perlu kita catat. Yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, keutamaan memperbanyak salawat dan salam. Banyaklah berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita menyebut nama beliau, saat kita mendengar nama beliau disebut di hadapan kita, saat kita menuliskan namanya, saat kita membuka doa kita setelah memuja dan memuji Allah, saat kita menutup doa kita setelah memuja dan memuji Allah, saat kita membuka majlis setelah memuja dan memuji Allah, atau juga menutup majlis, saat di sela-sela doa kita, dalam tahiyat kita, kita juga berselawat, perbanyak selawat. Tentunya selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu bukti mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin
yang kedua. Saudaraku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah wafat. Tetapi ajarannya kekal sampai hari kiamat. Sunnahnya selalu bersama kita. Beliau yang bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di." Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku. Apa itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi, segala sesuatu yang disandarkan atau yang bersumber kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan maupun takrir persetujuan beliau maupun sifat fisik dan sifat kepribadian beliau, cara hidup beliau, itu sunnahnya. Pegang teguh sunnahnya, pasti semua yang dilakukan oleh Nabi itu baik. Alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sesudahku. Mereka orang-orang yang diberi petunjuk sesudahku. Addu 'alaiha bin nawajib, gigit dengan gigi taring kalian dengan kuat, jangan lepas. Ini kinayah agar kita memegang teguh dan jangan melepaskan sunnahnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah aku contohkan, yang tidak pernah aku perbuat, yang tidak pernah aku perintahkan. Lihat, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama, dalam ibadah, yang tidak ada contoh, tidak ada anjuran, tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya yang dinamakan bid'ah, kata Nabi. Selama kita berpegang teguh dengan sunnahnya, maka beliau selalu bersama kita, sunnahnya ini, dan kita selalu bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berkata di dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ibadah salat kita wajib sesuai dengan cara salat Rasulullah. Beliau pula lah yang berkata, "Man khudhu anni manasikakum." Ambil tata cara manasik kalian dariku. Beliau juga yang bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadha." Barang siapa yang berwudu seperti wudhuku ini. Artinya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apapun aktivitas, amaliah, agama kita, harus kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Landasannya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita memegang teguh sunnahnya, memegang teguh ajarannya. Dengan itu kelak kita mendapat syafaat di hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, saudari kaum muslimin dan muslimat, wajib bagi setiap muslim mempelajari siratul rasul, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan mencintai beliau, bagaimana kita akan rindu kepadanya, sementara kita tidak mengenal kehidupan beliau, kecuali sebatas sekali setahun atau dua kali setahun, setelah itu kita lupa. Siapa di antara kita yang di rumahnya ada kitab sirah, kitab sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih, lalu dia baca dan dia hayati, dia bacakan kepada anak dan istrinya agar dia dan keluarganya mengenal sosok yang mulia dan agung ini? Siapa?
Ada kita punya kitab sirahnya, mudah-mudahan ada. Kalau tidak, Pak Bu, alangkah rendahnya diri kita. Kita bisa beli koran, bisa beli majalah, mengoleksi, yang ibu-ibu bisa mengoleksi majalah-majalah, menu-menu makanan dan masakan, ya, buku-buku lainnya dan segala macam di rumah kita banyak, tapi enggak ada kitab sirah. Tidak punya buku sirah. Kita punya buku-buku biodata dan segala macam tentang olahragawan, bintang film dan segala artis, selebriti dan segala macam. Tidak punya buku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, cinta bukan hanya sekedar ucapan belaka. Harus dibuktikan. Yang keempat, pelajari hadis-hadis beliau. Nah, selain pelajari sirah, hadis-hadisnya juga. Ayo, siapa di antara kita yang di rumahnya ada kitab-kitab hadis? Kita beli, kita taruh di rumah, bukan untuk hiasan, tapi untuk kita baca. Siapa di antara kita yang punya misalnya hadis Arba'in Nawawiyah? Kitab hadis yang kecil, banyak terjemahannya. Taruh di rumah kita, satu hari baca satu hadis. Satu hari baca satu hadis. Sebagaimana kita juga membaca Al-Qur'an. Tentu banyak ilmu, tentu banyak faedah. Setiap kali kita membaca hadis, kita pasti berselawat. Kenapa? Karena kita nanti akan baca qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, kita pasti berselawat. Berapa banyak pahala kita. Kita dapat ilmu. Ringan membaca satu hadis saja. Subhanallah. Siapa yang melakukan seperti itu? Siapa di antara kita yang di rumahnya punya kitab Bulughul Maram? Kumpulan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarahkan oleh ulama-ulama lain seperti Subulus Salam dan lain-lainnya. Siapa yang ada di rumahnya kitab hadis tersebut lalu membacanya untuk mengambil faedah? Siapa di antara kita yang punya kitab hadis yang lebih besar lagi seperti Riyadus Salihin, karangan Imam Nawawi? Siapa di antara kita yang punya Sahih Bukhari, tidak bisa bahasa Arab, terjemahannya sudah banyak? Siapa di antara kita yang punya kitab hadis Sahih Muslim dan seterusnya? Kapan membacanya itu, Ustaz? Banyak kali. Satu hari cukup satu hadis saja. Bayangkan kalau satu hari Anda rutin, selain baca Al-Quran, Anda baca satu hadis saja. Satu tahun berapa ratus hari, berapa ratus hadis yang Anda baca. Subhanallah, tidak terasa kan? Saya kan tidak di rumah terus, kadang saya safar, kadang saya pergi jauh. Subhanallah. Handphone Anda untuk apa? Anda bisa di sana ada aplikasi-aplikasi hadis, aplikasi tentang sirah Nabi kita. Untuk apa handphone itu? Hanya untuk bisnis dunia? Hanya untuk WA-WA dan baca berita? Aktif di medsos? Manfaatkan untuk agama. Dimanapun Anda berada, Anda bisa baca hadis Nabi. Jadi enggak ada lagi alasan. Tapi Anda tidak pernah membaca hadisnya, bagaimana akan cinta? Bukan menghafal, tidak, menghafal mungkin susah. Cuma baca, baca aja. Nah, enggak paham, tanya kepada nanti kepada guru-guru dan ustaz kita, apa maksud hadis tersebut? Yang kelima, wahai saudara-saudariku, sebarluaskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan majlis-majlis ilmu, kajian-kajian, tablik-tablik akbar, kajian-kajian rutin di masjid-masjid. Itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakmurkan masjid, selain untuk salat berjamaah, juga untuk mengajarkan agama kepada manusia. Yang keenam, perjuangkan bela agama beliau. Bisa jadi dengan hartamu, bisa jadi dengan ilmumu, bisa jadi dengan pikiranmu, bisa jadi menjadi pengurus-pengurus dakwah.
akan menaja kajian-kajian, mengundang guru-guru, itu semua ikut berperan untuk membela agama. Bela agamanya di orang-orang yang melecehkan petunjuk dan sunnahnya. Tampilkan agama beliau yang benar sebagaimana mestinya, sehingga orang semakin cinta kepada agama Islam. Ini kewajiban-kewajiban kita, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Itu dia pelajaran-pelajaran berharga dari kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian atau materi yang singkat ini bisa membangunkan yang tidur, mengingatkan yang lupa bahwa selama ini banyak hak-hak Nabi kita yang kita lalaikan. Sekarang mari kita perbaiki diri kita agar kita bisa menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa merindukannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini materi kajian kita siang hari ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan tulis pertanyaan dan ajukan ke depan kepada panitia. Begitu juga ibu-ibu, wanita muslimah, akhwat, tulis pertanyaan dan ajukan ke depan, insyaallah kita jawab. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari hafizallahu taala yang telah menyampaikan nasihat yang sangat berharga untuk kita semuanya. Dan masih ada tersisa waktu kurang lebih setengah jam, dan kita manfaatkan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin. Baik, telah masuk beberapa pertanyaan tertulis dan nanti kita akan bacakan secukupnya hingga waktu yang ditetapkan. Yang pertama, Ustaz, bagaimana caranya agar kita meninggal dengan husnul khatimah? Kemudian ketika ditimpa sakit, apakah amal yang bisa kita lakukan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Mic-nya ini agak bergema gitu. Bagaimana caranya kita bisa husnul khatimah, dan amalan apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita sakit? Saudara-saudari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung penutupnya. Begitu juga kita. Seseorang itu dinilai dan dilihat bagaimana dia meninggalkan dunia yang fana ini. Apakah berada di atas agama, di atas kebaikan dan keistiqomahan, atau sebaliknya, wal'iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Artinya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa istiqamah agar kita bisa terus wafat di atas Islam ini. Maka cara pertama kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah yaitu berdoa kepada Allah, minta husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Yang kedua, jaga keistiqomahan. Jika Anda sudah mengetahui kebenaran, amalkan dan pegang teguh, jangan tinggalkan. Jika Anda sudah yakin berada di atas jalan yang lurus, istiqomahlah di atasnya, jangan melenceng, jangan mundur, jangan lari darinya. Dengan istiqomah, insyaallah seseorang bisa wafat dengan husnul khatimah. Yang ketiga, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah seseorang itu biasanya diwafatkan dengan kebiasaan hidupnya. Ada orang karena dia pelaut, nelayan, maka biasanya dia juga wafatnya mencari ikan. Olahragawan ada juga, wafatnya juga dalam keadaan berolahraga. Sering terjadi seperti itu. Orang rajin ke masjid, wafatnya di masjid. Orang yang rajin baca Al-Quran, wafatnya baca Al-Quran. Orang yang rajin bermaksiat, ada yang matinya sedang berzina, ada yang matinya sedang mabuk, dan macam-macam. Maka jaga diri kita dengan apa? Dengan amal soleh. Perbanyak amal soleh
jauhi maksiat. Yang keempat, bersegera bertaubat, jangan tunda-tunda. Karena kematian datang kapan saja, tiba-tiba. Maka jangan sampai kematian datang kita belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Amin. Lanjut. Oh, ada satu lagi. Kalau sakit ya, amalan yang terbaik saat sakit yang pertama bertaubat. Saat orang sakit yang harus dilakukannya adalah taubat, istighfar, agar Allah mengangkat penyakit itu. Dan kalau itu adalah penyakit yang menyebabkan dia mati, dia mati sudah dalam keadaan bertaubat. Dan orang yang bertaubat dengan benar dihapuskan dosa-dosanya. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Kemudian yang kedua, setelah bertaubat dan beristighfar bagi orang yang sakit, terus menjaga amalan fardu, utamanya salat. Jangan tinggalkan salat walaupun sakit. Enggak sanggup Ustaz, enggak sanggup berdiri duduk. Enggak sanggup duduk salat berbaring. Tidak sanggup juga salat dengan isyarat. Yang penting selagi kita masih sehat, akal pikiran kita masih sanggup membacanya, hati kita masih sadar, maka tetap sholat walaupun hanya dengan isyarat. Kecuali enggak ada lagi akal kita, ketika itu tidak wajib lagi taklif atas diri kita. Kemudian sibukkan dengan zikir dan doa. Zikir, doa, membaca Al-Quran, bersedekah juga. Sedekah juga termasuk ibadah yang bagus dilakukan oleh orang-orang yang sakit. Allahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan kedua. Saya mengetahui ajaran-ajaran sunnah Nabi dari radio dakwah. Bolehkah saya berguru melalui radio sunnah karena minimnya ajaran sunnah di lingkungan saya? Iya. Berguru dengan cara mendengar radio atau TV-TV dakwah boleh. Ya. Itu salah satu media, sarana kita untuk menimba ilmu. Apalagi misalnya kalau kita berada di tempat-tempat yang minim guru-guru yang kita percaya benar-benar mengajarkan Al-Quran dan hadis seperti para ulama, maka apabila kita dapatkan media-media yang bisa membantu kita untuk belajar agama, misal buku, majalah, radio, TV-TV, channel-channel dakwah, maka boleh kita belajar. Silahkan. Namun tetap berusaha mencari guru. Kenapa? Karena kalau kita berguru langsung, enak, kita bisa bertanya langsung. Ada yang ragu, kita bisa tanya, Ustaz, apa maksudnya ini? Tadi saya tidak paham, atau ini kurang paham. Dan juga keutamaan majelis ilmu besar, apalagi di masjid, ya, keutamaannya besar, jauh lebih besar daripada mendengar di radio atau menonton di televisi. Dan ilmu itu dahulunya diambil dari mulut ke mulut. Para sahabat menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat mengajarkan kepada orang sesudahnya, tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada orang sesudahnya, tabi' tabi'in. Dan begitu seterusnya sampai kepada imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, masing-masing mengajarkan kepada muridnya. Terus begitu sampai ke zaman kita. Maka yang paling afdol itu menerima langsung dari guru. Namun boleh juga dengan media tadi. Allahu a'lam. Silakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses turunnya wahyu dan apakah ada tanda-tanda? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Bagaimana proses turunnya wahyu dan apakah tanda-tanda? Di dalam Sahih Bukhari, di awal-awal Sahih Bukhari itu ada kitab Bada'il Wahyi. Kitab permulaan turunnya wahyu. Di situ diceritakan, oh, dia hadis di situ, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana proses turunnya wahyu itu. Jadi wahyu itu ada yang diawali dengan mimpi. Kemudian mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besoknya terbukti, langsung terjadi. Mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian ada juga wahyu itu datang kepada nabi seperti suara lonceng yang keras, dering lonceng.
dan itu sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pernah beliau di atas ontanya turun wahyu, ontanya langsung terduduk. Begitu beratnya menerima wahyu itu, beliau bercucur keringat. Pernah waktu itu kaki Rasulullah berada di atas paha sahabatnya, turun wahyu, sahabat itu kesakitan menahan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau, kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, pasti engkau lihat terpecah, terbelah-belah, runtuh gunung itu karena takut kepada Allah. Begitu beratnya wahyu itu. Dan ada juga wahyu itu Jibril datang sampaikan langsung. Ada juga langsung wahyu itu Allah letakkan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung hafal dan ingat. Ya, jadi macam-macam proses wahyu itu datang, dan itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terkait dengan terputusnya wahyu, sebagian kaum muslimin ada yang berkeyakinan bahwa sekarang tidak ada lagi yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, sehingga sampai berkata percuma saja mengharapkan barokah dari tanggal-tanggal ganjil pada 20 Ramadan atau 10 hari terakhir. Tidak ada hubungannya terputus wahyu dengan Lailatul Qadar. Ya, itu tidak ada hubungannya. Mungkin mereka mengatakan karena Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'an. Malam diturunkannya Al-Qur'an memang betul Lailatul Qadar, maksudnya itu diturunkan ke langit-langit dunia. Setelah itu diturunkan kepada Nabi secara bertahap, dan itu tidak harus Lailatul Qadar. Coba lihat tadi kita ceritakan surah Al-Maidah, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, itu bukan Lailatul Qadar turunnya, hari Jumat siang hari. Jadi enggak ada kaitannya ya. Kalau mereka beralasan percuma saja kita mengharapkan Lailatul Qadar, toh wahyu sudah terputus, tidak ada lagi Lailatul Qadar. Nah, ini pemahaman yang keliru, menyelisih pemahaman para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, ulama-ulama kita turun temurun dari zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka semuanya i'tikaf mengharapkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu akan terus ada sepanjang masa sampai akhir zaman selama masih ada umat Islam. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita bisa tetap teguh di atas sunnah, terutama misalnya sebagai seorang wanita yang memakai pakaian dengan hijab, kadang-kadang mendapatkan cap ataupun perkataan pengikut Wahabi, teroris, ke-Arab-Araban dan sebagainya. Bagaimana agar kita tetap konsisten teguh menjalankan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Bagaimana kita bisa teguh di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman sekarang seperti seorang wanita muslimah, apabila dia berpakaian muslimah, misalnya jilbab yang dalam, baju gamis, atau bahkan ditambah dengan niqab atau cadar, walaupun di situ ada perbedaan pendapat ulama, sering diolok-olok, dicemooh dan diejek. Ada yang mengatakan ke Arab-Araban, lebih baik ke Arab-Araban daripada ke Barat-Baratan. Ke Arab-Araban jelas ada di sana Nabi Muhammad yang kita tiru. Para ulama-ulama kita semuanya rata-rata dari sana. Daripada ke Barat-Baratan, orang kafir yang banyak di sana. Ya. Nah, itu kalau jawaban logika dangkalnya. Jadi saudaraku, saudariku, perlu diketahui, hidup di dunia ini adalah ladang ujian dan cobaan. Begitu juga seorang mukmin, ketika seseorang mengaku beriman, mengaku muslim dan muslimah, pasti diuji keimanannya, pasti diuji keislamannya. Ahasiban nas an yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengaku beriman padahal mereka belum diuji? Pasti diuji keimanan kita. Nah, semakin kuat keimanan, semakin teguh kita beragama, semakin berat pula ujian dan cobaannya. Ini yang pertama. Kedua, ketahuilah saudaraku,
Islam ketika pertama kali dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap aneh dan asing oleh kaum musyrikin, oleh orang Arab. Bahkan orang Arab pun menganggap aneh dan asing ketika itu. Nabi dicemooh, diolok-olok. Begitu juga wanita-wanita ketika itu dicemooh dan diolok-olok. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal Islam bada'a ghariba. Hadis Muslim. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sesungguhnya Islam ketika pertama datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing. Nabi Muhammad dituduh pemecah belah kaumnya. Nabi Muhammad dituduh membawa ajaran baru oleh kaumnya. Nabi Muhammad dituduh gila, penyihir, dan segala macamnya. Diasingkan mereka, bahkan sampai disiksa para sahabat, diusir. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan akan kembali nanti atau kelak dianggap aneh dan asing sebagaimana pertama kali Islam datang. Dan zaman itu sudah terasa oleh kita. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing itu karena dia memegang teguh agamanya. Siapa mereka? Alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Yang tetap baik, yang tetap soleh, yang tetap taat, yang tetap teguh ketika manusia banyak rusak. Jadi saudaraku, beruntung Anda jika Anda tetap memegang teguh agamamu ketika kebanyakan manusia rusak. Maka bersyukurlah wahai saudariku wanita muslimah. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Hai para sahabatku, sesudah kalian nanti ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Dituntut untuk bersabar. Al-amilu fiha, orang yang beramal pada hari-hari itu, hari-hari sulit, hari-hari yang dituntut untuk bersabar itu. Ka'ajri khamsina minkum. Ka'ajri khamsina rajulan minkum. Dia mendapatkan pahala 50 kali lipat seorang kalian. Sahabat heran. Apakah mereka salah dengar? Mereka bertanya lagi, pahala 50 orang dari mereka ya Rasulullah? Tidak, 50 orang dari kalian. Jadi saudariku, saudaraku, orang yang beramal di akhir zaman ini sesuai dengan ajaran agamanya, dia pegang teguh walaupun dicemooh dan diejek-ejek, diolok-olok, dia pahalanya dilipat gandakan 50 kali para pahala sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadati fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah di zaman fitnah, di tengah fitnah, sama seperti berhijrah kepadaku. Jadi pegang teguh agama ini, tetaplah beribadah, sabar karena besar keutamaannya. Yang keenam, wahai saudaraku, niatkan pada dirimu ketika engkau berhijab, berjilbab yang sesuai syar'i dalam rangka mematuhi Rabbmu dan Rasulmu serta berdakwah untuk kaummu agar bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Mudah-mudahan itu mendapat pahala pula. Nanti wanita yang lain ikut pula dia berjilbab karena menengokmu, atau engkau ajarkan dia cara berjilbab yang benar, maka pahalanya mengalir terus kepadamu. Jadi teruslah pegang teguh. Bagaimana dengan orang yang mencemooh dan mengolok-olok? Kalau dia seorang muslim, maka sikapi dengan sabar, lemah lembut. Barangkali dia belum tahu, barangkali dia belum paham bagaimana sebenarnya berjilbab yang benar di dalam agama, karena kurangnya pengajaran.
kurangnya membaca, kurangnya diajarkan jilbab dan hijab yang benar, akhirnya tidak tahu, atau barangkali dia terkena syubhat-syubhat liberal, pengaruh-pengaruh budaya orang kafir, sehingga orang menutup aurat dianggap ekstrim, sementara orang yang mengumbar aurat kemajuan. Terbalik, padahal itu yang ekstrim, berlebih-lebihan. Nah, Anda harus sabar, sikapi dengan baik, dengan lembut. Dan kepada saudara-saudaraku, saudari-saudariku, janganlah mengolok-olok yang belum tahu, yang belum paham. Jangan mengolok-olok saudarimu yang sudah berpakaian yang baik. Ingat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kejadian seorang wanita muslimah berjualan di pasar, dan preman pasar kota Madinah ketika itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ketika itu wanita ini sedang berbelanja, jongkok dia duduk, ada orang Yahudi yang sengaja mengikat ujung pakaian wanita muslimah ini, ujung pakaian wanita muslimah ini diikatnya ke atas ke jilbabnya. Kalau duduk kan tertutup, ketika dia berdiri karena ini sudah diikat ke atas, tersingkap auratnya bagian belakangnya. Lalu orang-orang Yahudi itu tertawa semuanya, la ilaha illallah. Malu wanita ini, menjerit dia memanggil kaum muslimin, wah muslimah, hai kaum muslimin, tolong aku. Hari itu hari keimanan kaum muslimin kuat, mendengar teriakan wanita muslimah dilecehkan oleh orang Yahudi, datang seorang pemuda muslim, laki-laki muslim, dilihatnya bukan saudara kandungnya, bukan karib kerabatnya, tapi saudara se-Islam. Dibelanya wanita ini sampai dia berkelahi dengan orang Yahudi itu, dipukulnya mati orang Yahudi itu, akhirnya dia dikeroyok oleh orang Yahudi sehingga wafat sahabat ini. Terdengar berita itu oleh Nabi SAW, Rasulullah kumpulkan pasukan yang mengakibatkan terjadinya perang dan diusirnya orang Yahudi dari kota Madinah. Perhatikan, yang melecehkan wanita muslimah yang berhijab dan berjilbab siapa? Orang Yahudi. Adapun kita seorang muslim, tidak pantas kita mengolok-olok, mengejek-ngejek, mencemooh. Kalau kita belum paham, belum mengerti, bertoleransilah kepada saudara-saudari kita, karena dia berusaha untuk mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah radikal ekstrim, tidak ada kaitannya dengan pakaian. Itu hanyalah oknum yang salah dalam memahami agama, salah dalam berguru, salah dalam membaca, tidak belajar dengan cara yang benar dari guru yang benar, sehingganya akhirnya tersesat. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita. Saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh serta istiqomah di atasnya hingga akhir hayat kita, sehingga akhirnya mudah-mudahan kita berkumpul, bertemu, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar, di telaganya, di titian sirat, dan juga di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Zubair Al-Hawari LC Hafidhullah Ta'ala atas